Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Pada kesempatan malam hari ini, DK6060 Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk mereview salah satu device yang kita pergunakan untuk memproduksi video di konten channel DK6060 Bro, teman-teman sahabat semuanya. Ya, saat ini kita sedang mengetes GoPro Hero 9. Bagaimanakah kualitasnya? Bagaimanakah footage yang dihasilkan di malam hari? Untuk di akhir tahun 2022 ini teman-teman, apakah masih layak untuk kita pergunakan dengan adanya isu di bulan September tahun 2022 ini akan keluar GoPro Hero 11. Apakah di tahun 2022, akhir tahun 2022 ini GoPro 9 ini masih layak untuk kita pergunakan atau kita harus upgrade lagi? Nah, inilah dia teman-teman, kualitas gambar yang dihasilkan, kualitas video yang dihasilkan oleh kamera GoPro Hero 9 Black di malam hari dengan settingan yang bisa dilihat di pojok kiri atas video ini teman-teman, sahabat semuanya. Nanti untuk settingan lengkapnya, DK6060 Bro akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman semuanya, silahkan disimak dulu videonya. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat semuanya. Sehingga teman-teman motovlogging atau motovlogger yang ingin upgrade kameranya ke GoPro Hero 9 bisa melihat video ini dulu dan melihat kualitas hasil yang dihasilkan oleh kamera GoPro Hero 9 ini teman-teman sahabat semuanya. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali, review device untuk motovlogging juga. Kita akan kedepannya akan berikan informasinya kepada teman-teman sahabat semuanya, dan semoga informasinya bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita saat ini sedang berada di Jalan Teku Umar, malam minggu jam 7.45 waktu Indonesia bagian Bali. Ya, kita akan lanjut dulu teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi berjalan yang ada di video ini untuk teman-teman semuanya, semoga informasinya bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut dulu.
Baik teman-teman semuanya, jadi bagaimana pendapat teman-teman semuanya terkait dengan footage yang dihasilkan pada video kita kali ini teman-teman. Ya, jadi begitulah dia kualitas hasil malam dari GoPro Hero 9 Black yang kita gunakan di sesi motovlogging pada malam hari ini teman-teman. Semuanya ada di pilihan teman-teman semuanya. Mau mempergunakan Hero 9 atau mau upgrade atau mau menggunakan device yang lama. Nah ini dia, kita cek setelah 8 menit penggunaan. Jadi temperatur GoPro Hero 9 itu semakin panas, sehingga stabilisasi daripada GoPro itu juga semakin berkurang teman-teman. Jadi bisa dilihat dari getaran yang ada di video kita kali ini. Bisa di landscape kan layar HP-nya atau bisa di zoom mungkin. Nah itu bisa dilihat. Jadi kuantitas daripada blur di video ini lebih tinggi karena device GoPro-nya itu sendiri sudah semakin panas ya teman-teman. Jadi tidak bekerja 100% lagi. Nah itulah dia kelemahannya. Oke teman-teman semuanya, jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan detik ini. DK 6060 Pro ucapkan terima kasih. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat semuanya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Klik tombol like juga. Dan jangan lupa untuk share ke video ini teman-teman sahabat semuanya, untuk yang suka motovlogging teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu info dari DK 6060 Bro pada kesempatan kali ini. DK 6060 Bro undur pamit diri dulu, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.